Viral video pencopotan label bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur menuai beragam respon. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyesalkan aksi tersebut. Melalui akun media sosialnya, Kang Emil mengatakan semua pihak dan golongan memiliki hak untuk membantu dalam situasi darurat. Kang Emil menilai munculnya identitas pemberian bantuan berupa bendera, spanduk, baliho atau stiker bisa jadi berkaitan dengan pertanggungjawaban laporan kepada para donatur. Dia mengimbau seluruh masyarakat menjunjung sila kedua Pancasila yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kang Emil juga sudah meminta kepolisian, khususnya Kapolda Jawa Barat untuk menindaklanjuti hal ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebut pencopotan label dilakukan oleh ormas. Polisi telah memeriksa sejumlah orang terkait kejadian itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku pencopotan beralasan khawatir adanya motivasi lain di balik penyerahan bantuan.